Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan, gua demen banget gaya Bang Taufik. Iya. Gimana Pak Junik, sehat? Alhamdulillah. Gimana nih sekarang? Yang pasti lama gak jumpa, gua yang mau nanyain kabar lu. Siap, aman. Gua ke Parung, lu gak ada. Iya. Gua ke JU, lu kagak ada. Iya. Jadi gua kangen banget. Siap, benar-benar. Karena apa? Untuk ikan-ikan alam, iya, referensi gua kan kelapa kelu. Betul, ikan alam. Jadi ditanya nih sama penonton Culik VTV yang siap, belum balik, sekarang culik lagi. Balik lagi, siap. Iya, jadi pakai salamnya salam ngobok-ngobok masih. Gak ngobok, gak asik. Ya, siap. Gak ngobok, gak asik. Barusan disampaikan waktu kita ngobrol, betul, ya kan, kita udah say hello, ya. Di balik musibah itu ada berkah, betul. Jadi yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya Tuhan Yang Maha Esa, betul, ketika memberi cobaan, berarti memang Allah tuh yakin, betul, bahwa kita mampu melewati cobaan itu. Betul. Orang kan nggak tahu. Benar. Kita ini seperti apa? Betul. Orang kadang-kadang banyak dibahin. Betul. Banyak ngomongin negatifnya. Iya. Sebetulnya ada apa sih Bang Taufik? Biasa, namanya persaingan dagang. Begitu. Betul. Pasalnya persaingan dagang, rekan bisnis, miskomunikasi, ya itu udah hal yang biasa. Orang-orang yang hal yang nggak aneh. Ya, udah manusiawi ya. Udah manusiawi, betul. Jadi kita juga menanggapinya nggak pakai ada rasa benci, ya, ada betul, rasa dendam. Ya. Kita jalani aja ya, hidup kita, betul, kita jalani usaha kita. Betul. Jadi gini, teman-teman Francis, Bang Taufik ini salah satu penyedia ikan-ikan predator dan melayani grosir. Betul. Jadi buat teman-teman yang memang belanjanya lebih dari satu, betul, katakanlah 5 item, iya, bisa Bang Taufik ini harganya jauh lah dibanding, mohon maaf ya, iya, mohon maaf untuk para pedagang lain, siap, yang mungkin harganya sama sebetulnya, betul, ini bisa nego, bisa dibicarakan, bisa bicarakan, apalagi memang rutin untuk jual, betul, kita bisa kerja, customer bisa kerja. Wah, gua demen bahasa ya, itu loh, sama-sama lancar. Begitu. Bahkan dulu, ya, awal-awal gua nge-review sampai Bang Taufik ini kewalahan nanggapin WhatsApp-nya, karena di situ gua tulis thumbnail-nya termurah se-Indonesia. Luar biasa, ngechat itu sampai nggak ketiban. Iya. Bahkan teman saudara juga lewat penting apa WhatsApp, saya lewatin karena memang ketiban. Soalnya begini bro, Bang Taufik ini banyak main ikan predator, khususnya ikan alam. Ikan alam, betul. Ikan alam ini antik. Jadi masalah harga kembali ya, ini kan ke locality. Jadi Bang Taufik banyak main ikan-ikan dari Kalimantan. Betul. Dari Sumatera. Iya. Oh, di gua mah, di kampung gua ikannya murah misalnya. Iya. Fire eel. Fire eel. Api. Betul. Iya bro, di kampung lu mah, emang gudangnya. Betul. Karena iya. Kalau di Jakarta pusatnya, lah kalau di Jakarta, betul, nggak ada, adanya belut, mau di mana nyerok, iya, kan begitu. Bener. Dan masalah harga ini kembali ke stabilan ikannya itu sendiri. Nah, yang penting ikan ketika datang itu jangan kita mikirin duit. Bagaimana ikan rekondisi dulu supaya ikan sampai ke customer itu nyaman dan bisa dijual lagi. Jangan sampai ikan mati sampai sana. Kasian. Gitu, ya. Kasian. Karena kita namanya jualan, kita kampanyenya panjang, bukan cuma nyari cuan doang. Begitu. Nah, yang mahal itu yang membuat harganya up karena ada proses rekondisi namanya. Betul, rekondisinya. Misal, kita ngambil fire eel. Iya. Fire eel ini sekarang yang katakanlah yang umum ya, iya, 40 cm jual berapa? 40 cm yang ke 50 ribuan. 50 ribu. Itu masih murah banget, bro. Iya. Umurnya itu udah tahunan. Benar. Betul. Dan mungkin di tempatnya, di Sumatera sana, mungkin nggak ada harganya. Betul. Mungkin iya, ya. Benar. Cuma ketika fire eel ini sili api ditaruh di akuarium, wih, indah. Indah. Mana? Keren. Dan kenapa bisa 50.000? Iya. Di mana di tempatnya itu nggak ada harganya? Karena proses rekondisi. Rekondisi yang sulit. Begitu. Karena ongkos kirim ya. Ongkos kirim. Ya. Rekondisi itu kita taruhkanlah beli ikan misalkan contoh 10 ekor. Yang kita rekondisi dulu rekondisi itu kisaran 6 sampai 7 ekor doang. Yang 3 bisa lewat. Enggak mulus rekondisi juga. Pasti ada korban. Iya ya. Gitu. Padahal rekondisi di sini itu di sana sudah disabilkan ya, sebetulnya ya kan? Benar. Di tempatnya kan? Betul. Tuh, bro.
Jadi angka 50.000 itu murah banget. Murah banget. Ya. Dan itu bisa untuk jualan lagi. Betul. Ya mohon maaf ya, 40 cm 50 cm harga ecernya itu di angka di atas 100.000 ketika ya. Sampai di toko itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Betul. Karena mereka juga ada resiko mati. Betul. Paham, saya paham. Ya kan? Iya. Soalnya begini bro, katakanlah 10 ekor rekondisi, mati 2, mati 3. Yang mati itu kita kalkulasikan ke modal. Betul. Kalau kita nggak kalkulasikan ke modal, ya mohon maaf, itu mungkin namanya sili api nggak nyampe rumah lu, nggak ada yang jualan. Betul, iya. Betul. Kan begitu ya? Betul. Sistemnya begini, kalau kita beli 2 atau 3, mati 1, susah nutup. Kalau buat ke saya pribadi, karena kita kan jualnya dua harga grosir. Iya. Maksimal kita belanja di partai. Partai. Partai supaya bisa menutupi yang lewat tadi, begitu. Tapi gue jamin, lu silakan aja kalau masalah harga ini bersaing banget, bang. Tapi ya gue takut juga bilang semurah di Indonesia, gue takut nanti gue dibully lagi. Betul. Cuma begini, kalau emang temen-temen buat jual lagi. Bolehlah datang ke tempatnya Bang Topik ini. Apabila Bro Ensis memang beli satuan, mungkin harganya akan lebih mahal. Mungkin beda. Tapi masih masuk akal. Masih masuk. Betul. Kan begitu. Ini tempatnya di mana sih kita, Bang? Di Karawaci, Jalan Jatah 10, nomor 103, Kota Tangerang. Karawaci ya? Karawaci. Ini perumahan apa sih? Perum 1, Cimone Permai. Pada tahu orang sini ya? Tahu lah, orang-orang yang sering main importir. Rumahnya deket Kodanil, Luis Aquamax. Oh, deket Kodanil ya? Iya, gitu. Dari sini cuma 3 menit. Nyampe ya? Nyampe. Jalan kaki juga nyampe. Kalau kuat. Nyampe ya? Iya. Benar. Mungkin buat teman-teman yang dulu awal-awal mengikuti perjalanan Bang Topik dengan namanya... Mungkin isunya ada kaitannya. Isunya, bro. Betul. Karena waktu itu memang Bang Topik ini kena musibah. Di mana ikan-ikan yang belum rekondisi dibawa sama dia. Betul. Mungkin ikannya... Yang ada juga yang itu sih belum, kita pernah ngirim auranti yang dulu saya kerja sama Bang Dut Pasar Parung. Ya itu saya kirim ke Bali itu mati 2 box itu kurang lebih 80 juta mati semua, karena saya patungan sama Bang Dut, mau gak mau saya yang tanggung jawab dan Bang Dut itu terima bersih. Ibaratnya saya ada job sebenarnya. Kesalahan sih kesalahan dari bayarnya. Ketika barang datang nggak diambil, dia ngambilnya peserta pulang kerja. Oh, lambat. Ya, sistemnya sistem rekber, si pihak admin lebih setuju ke si pembeli. Jadi saya dapat 0%, 80 juta itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu, tetapi sedikit-sedikit teman saya beresin. Kiamat kecil itu ya. Betul. Saat itu ya. Betul. Saat itu. Karena saat itu Bang Topik ini lagi mengembangkan lapak Jatinegara, gue ingat banget. Betul. Jatinegara kita udah berjalan sempet 3 bulan. Sempet 3 bulan gue dapat komisi bro lapak Jatinegara waktu itu. Alhamdulillah. Begitu gue dengar begini, Bang Topik begini, Bang Topik begini, sekarang lihat tiarap ya wajar. Angka 80 juta ya buat kami-kami di sini itu angka yang sangat-sangat-sangat besar. Iya, betul. Tapi beres. Tapi alhamdulillah Bang Lut komunikasi alhamdulillah gitu. Cuma waktu itu mohon maaf ya dalam video ini gua clearkan aja ya. Saat itu ada isu yang nyampe ke kuping. Wah, dia bawa kabur duit nih katanya. Betul. Bahkan duitnya dibawa untuk beli NMAX baru. Enggak benar itu. Isunya sekarang suka berlebihan. Isu itu ya? Betul. Padahal tapi ya nyampe enggak ke kuping lu Bang isunya kayak begitu? Banyak sih yang isu yang aneh-aneh ya. Kalau menurut saya sih isu itu ya orang-orang yang benar-benar menurut saya yang iri. Silakan aja. Iya, silakan aja. Iya. Tapi buktinya kita buktikan bahwa kita sekarang makin maju gitu aja. Oh, makin maju. Makin maju. Alhamdulillah. Teman-teman kita malah pada rungkat gitu. Teman-teman kita pada rungkat. Iya, betul. Rungkat ada lagi itu. Benar. Ya, jadi nanti akan kita spill ikan-ikan yang ada di sini kembali. Ya, gue tekankan untuk teman-teman yang mau jualan lagi, bolehlah. Betul. Disabak kalau kata orang sini mah. Boleh, boleh. Siap. Disamperin. Dilihat, dilongok. Urusan belanja, urusan beli, yang penting dilihat dulu. Siap. Minimal di WhatsApp dah. Siap. Biar teman-teman ini mendapatkan informasi alamat, informasi ketersediaan ikannya, langsung diinformasikan. Betul. Soalnya apa? Hari ini gue perjalanan dari Pondok Gede sana, dari Lubang Buaya, agak jauh juga ternyata. Agak jauh, betul. Karena ini hari Minggu 1 jam lebih, kalau hari
kerja mungkin bisa 1,5 jam. Kalau naik motor bro, pantat kita tepos. Tepos, betul. Tepos, dari ujung ke ujung. Iya, betul. Terus, dagang di Parung masih ada ikan di sana? Di Parung kita yang kita pegang Bang Sidik. Sebenarnya kemarin sih Babe. Iya, Babe. Babe, cuma Babe berhubung sibuk masalah bisnis yang sekarang, karena kan COVID udah mulai selesai. Ya. Bisnis penggarapan tanah perumahan udah mulai stabil, dia terjun lagi. Karena Babe kemarin tuh ngisi keluangan aja, gitu. Terus sekarang yang kita pegang alhamdulillah ada Jatinegara. Jatinegara ada Bang Heri. Bang Heri. Bang Heri, betul. Heri pendek kan, Heri kurus. Yang pakai topi. Heri kurus. Iya, betul. Ya. Jadi Bang Heri juga salah satu sahabat kita memang Jatinegara, dan dia selalu bawa-bawa ikan alam, ikan-ikan predator. Ya. Terus sebelum kita spill ikannya, ikan apa aja sih Bang, ikan alamnya dari sini? Kita main di Dat Silver. Dat Silver. Sama Dat Sumatera. Dat Sumatera. Terus Hampalong. Fire Eel. Apa? Hampalong. Hampala Hampalong. Itu kayaknya sih ada yang bilang Hampala Hampalong, itu kayaknya silangan. Perbedaannya sih Hampala itu titiknya satu. Kalau Hampalong itu titiknya dua. Apanya? Titiknya. Oh. Di badannya itu. Oh iya, ada tetelnya di sini. Tetelnya, betul. Di atas perut. Iya, kalau belakang, orang ya. Betul, orang Sumatera bilang Hampala Hampalong. Nah, itu Hampala Hampalong, atau apa lagi? Yang masuk kayak semacam Bagarius. Bagarius. Masuk. Terus apa? Yang berwarna-warni, Marble Lancer. Marble Lancer. Betul. Parihimantura. Parihimantura, terus. Betul. Terus yang saat ini ada sih yang ready itu aja. Di luar itu biasanya ada? Di luar itu biasanya ada. Oscar. Oscar. Terus kayak Dutch NGT dari Papua. Ada aja ada, ya? Ada gitu. Ada, ya. Kayak GK, TSN. Cana. Cana ada, cuma kita lebih main ke lokal. Karena berpengalaman kemarin, saya udah nggak main impor. Agak trauma. Agak trauma. Saya lebih main lokal aja, harga standar yang penting lancar. Iya, gitu. Ya. Udah trauma. Begitu, kecuali ada pesanan 1-10 ekor saya ambilin. Ada tetap ya. Tetap ada. Cuma di sini nggak gitu, nyetok. Betul. Yang dengan pasti aja. Entah saya ngambil ke Kodani, ke Nicholas. Oh, iya. Nicholas. Betul. Dulu barang siapa Nicholas itu? Barang Nicholas. Iya. Jadi Daniel Nicholas itu memang importir yang namanya sudah sangat-sangat mendunia lah. Mendunia, betul. Bukannya Indonesia lagi, karena Daniel sendiri juga bos gede itu terakhir sampai ke India. Ke India langsung terjun. Langsung terjun. Iya, benar. Luar biasa. Dan ya, gue tekankan silakan yang belum punya nomor WhatsApp Bang Topik, nomor ganti. Masih yang lama, kita nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah. Iya. Dalam arti kata, yang dulu dengar isu-isu, hari ini udah kita clearkan. Betul. Dan alhamdulillah tambah berkah, tambah rame. Walaupun sekarang udah nggak terjun ke pasar karena mungkin waktu ya. Waktu, betul. Saya lebih fokus ke packing-packing sih. Ya. Oh, karena orderannya rata-rata dikeluar. Ya. Dan bahkan hari ini beberapa ikan yang kita mau review karena gue terlalu sore udah habis. Alhamdulillah 50% berangkat ke kios masing-masing. Iya. Jadi ikuti terus video-video dari Culik Lagi bersama Bang Topik hari ini. Yang belum like, comment, and subscribe segera di subscribe. Yang pasti kalau lu hobi ikan hias, apapun ikannya, kalau nggak ngobok nggak asik. Aduh. Mantap.